Viral di media sosial gerombolan emak-emak asik joget TikTok diduga di dalam Masjid Al-Jabar, Bandung. Video viral yang diunggah akun Instagram Terang Media tersebut dianggap meresahkan. Pasalnya Al-Jabar ini adalah rumah ibadah bukan untuk joget TikTok seperti yang viral. Tampak emak-emak dengan santai dan seolah tak bersalah itu joget TikTok, ada lebih dari 5 orang joget ngebor di dalam masjid. Tak dapat disangkal, masjid yang sejatinya berfungsi untuk rumah ibadah umat Islam Al-Jabar ini pada akhirnya juga menarik minat wisatawan. Bahkan sejak aksesnya dibuka untuk umum, banyak fenomena-fenomena kontroversial yang muncul sampai di antaranya membuat publik geleng-geleng kepala. Salah satu fenomena yang ramai diperdebatkan bersamaan dengan ramainya pengunjung Masjid Al-Jabar ini adalah aksi sejumlah oknum yang membuat konten tak senonoh baik di pelataran masjid maupun di dalamnya. Seperti baru-baru ini viral di media sosial video yang menunjukkan sekelompok emak-emak berlenggak-lenggok di tempat yang kerap disebut dengan rumah Allah tersebut. Hingga kini banyak mengundang atensi warganet ikut berkomentar yang menghujat aksi emak-emak tersebut.